Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Peresmian penggunaan klinik Titut Purimas Surabaya ditandatangani oleh Bapak Imam Utomo, Ketua PMI Jawa Timur. Awali dengan kata sambutan oleh putri daripada Bapak Kasin. Kehadirannya untuk Banpe, untuk berkat kepada kami semua sekeluarga, karena kami akan membuka klinik kami yang baru, Titut, dengan ini semoga menjadi berkah untuk kita semua ya, Pak Imam, dengan langgan to sabadewata sababuddha no bawina sabadhamma no bawina sabasanggang no bawina sadasoti bawantote. Telah selesai potong pita, berlanjut untuk penanda tanganan prasasti Bapak Imam Utomo, Ketua PMI Jawa Timur sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur. Lanjutkan dengan pemotongan tumpeng keberkahan, semoga klinik Titut dan keluarga Bapak Kasim beserta saudaranya terberkahi oleh karma baik dan Titut akan berguna untuk masyarakat pada umumnya. Ayo tetap semangat, saatnya untuk dana santap siang. Menerima dana dari Bapak Kasim beserta keluarga, sebab daripada berkah tidak lain adalah timbunan kebajikan. Semakin banyak mempunyai timbunan kebajikan, orang akan semakin memperoleh berkah dalam kehidupannya. Rangkaian daripada kebajikan dikondisikan dengan pelimpahan jasa, agar para leluhur sanak keluarga semua makhluk turut serta berbahagia. Atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita huta saha sabehinya tipi hotuk sabang sumanggalang raganto sabadewata sababuddha nupawina soti hotuk nikratarang hotuk sabang sumanggalang raganto sabadewata sabadama nupawina soti hotuk nikratarang hotuk sabang sumanggalang raganto sabadewata sabasanggang nupawina soti hotuk nirantarang.